Salam jumpa hobis kenari. Saya bawakan perbedaan antara kenari loper, ya. Loper itu lokal super ya, bodinya memang yang paling kecil ya. Seperti ini jantan loper. Kelihatan kepalanya kecil, bodinya cenderung kecil ya. Belum hasil persilangan dengan kenari Yorkshire atau Scott Fancy atau Bagibosu atau Gibosu. Ya, ukurannya seperti ini ya. Nah, kalau sudah persilangan dengan yang bodi gede-gede itu ada AF atau F1 biasanya ya. Ini ya. Ini loper yang kiri ya. Kita bandingkan dengan yang kanan AF. Yang kuning AF jantan, yang hijau botol AF betina. Kelihatan bodinya lebih gagah ya. Tapi orang senang kenari loper karena cepat beranak, cepat bunyi. Jadi baru 3 bulan sudah mulai ngeriwik bunyi ya, 6 bulan sudah nelor, terutama betina hijau botol loper ini ya. Jadi kelihatan ya. Dan body kenari AF juga bisa beda-beda, bisa cukup kecil kayak loper, ada juga yang kayak monster hampir segede body Yorkshire bentuknya ya, bukan ukurannya. Ini yang kuning jantan, yang betinanya yang hijau botol itu F1 F2. Kelihatan ya bedanya ya, jauh ya. Tapi suara kenari loper juga bagus, apalagi kalau di mastering dengan ciblek ya dan burung-burung lainnya. Oke, rekan-rekan bisa pesan kenari-kenari bagus di kita. Terima kasih. Kita di Sakura Regency 3 Blok Q8 Bekasi Timur. Datang atau order WA ya.